Baik, sahabat Angon, dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, sahabat Angon, dan dalam lindungan Tuhan. Ya, untuk sahabat Angon, semuanya penonton setia Angon TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Angon TV. Oke, sahabat Angon, kali ini kita lagi Angon di rawa-rawa. Itu di sana sapi-sapi kita. Kebetulan sudah lama tidak di Angon ini, rumputnya hijau-hijau semuanya. Dan juga paretnya terlihat di sini sudah mengalir karena beberapa hari yang lalu turun hujan. Paret aliran kita sini biasanya sapi-sapi ini minum. Dan ini kita lihat sapi-sapi kita sudah datang. Kita mau coba dekati biar dia nggak lewat dari paret ini, tetap di sini. Itu dia. Nah, ini paretnya. Rorak namanya, rorak. Atau di tempat sahabat Angon apa namanya? Itu di sana nampak ada Stibel sudah menyeberang. Nah, ini ya. Ini biasanya ada ikannya sini. Ada ikannya di sini, sahabat. Ya, itu dia. Sapinya lagi makan. Kita coba dekati. Yang sudah subscribe, kami ucapkan subscribe. Kita juga jangan segan-segan untuk sahabat-sahabat Angon semua untuk memberikan komentarnya, baik kritik maupun saran. Di sini lebat sekali rumputnya. Sudah lama ini tidak diangon arah ke sini. Kita sistem angon, jadi kita gembalakan, tidak mengarit. Nah, ini kan mantap sekali. Itu yang lain sudah mengarah kemari semua. Di sebelah sana ada jalan besar. Terlihat di sana banyak orang berkendara, dan karena tidak ada hujan jadi banyak abu, banyak debu. Nah, ini sudah datang semua ke sini. Ya, kita di sini ada indukan 6 ekor. Terlihat lebat sekali ya teman-teman sahabat Angon. Nah, semua sudah datang. Mendekat semua. Si Anca juga datang. Ada si Pirus. Pirus, Kobra. Dan ini yang terakhir nampak terlihat di sana ada si Tibel. Tibel ini yang kemarin susah makan tuh. Kita berikan treatment dari Mbah Jenggot. Ya, beginilah kegiatan kita sobat Angon. Setiap sore pulang dari kerja, kita menggembala atau mengangon sapi-sapi ini. Ini dia ada sapi yang pincang. Tidak juga kunjung sembuh. Kemarin beberapa bulan yang lalu terkena seng saat birahi di kandang.
ini belum, sudah ada hampir 5 bulan. Ya. Ini kita pantau terus biar dia tetap di sini ya. Jadi nggak pergi kemana-mana sapinya ini. Biar dihabiskan rumput-rumput yang sini kan. Kadang sapi ini jalan-jalan aja. Dia nggak mau. Jalan aja, capek kita ngikuti. Nggak mau dia tenang makan. Tapi sepertinya hari ini, di sore hari yang cerah dan indah ini Sobat Angon, ini dia, ada jantan kita, ini si kobra. Dan nanti kan kelahiran dari anaknya. Di sana ada kendaraan kita. Kita mau halangi dulu biar nggak lari dia ke main road, ke jalan besar. Ya. Oke, demikian Sobat Angon video kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Saya biasa upload kalau video panjang di hari Kamis. Itu saya upload. Ini hari Kamis besok, saya hari Kamis akan diupload. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Angon TV, Sobat Angon. Sampai jumpa dan terima kasih.